البدع والأهواء، أهل البدع الأكائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، انتهينا من النوع السابع. وما هو عندك يا عمر؟ الموقوف. ما تعرف الصحيح للموقوف؟ إما فيه مجال أبا لماذا للرأي، مما للرأي فيه مجال. طيب، ما رواه الصحابي قولا له أو فعلا أو تقريرا مما للرأي فيه مجال. طيب، وهناك اصطلاح آخر. نعم. طيب، عند بعض المحدثين، نعم، هم يسمونه أيضا بماذا؟ أثر. طيب، وهذا اختلاس خاص لمن؟ للخراسانيين. نعم. وهناك اصطلاح آخر للأثر والمراد به غير هذا. نعم. طيب، فالأعم قد يكون أثر، نعم، يشمل كل حديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون المراد بالأثر ما كان عن الصحابة. طيب، الآن ندخل في النوع الثامن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير المنقطع. Sekarang kita masuk pada مقطوع. Yang dimaksud dengan maqtu yaitu al-mauquf 'ala tabi'in, yaitu suatu hadis yang berhenti pada tabi'in, baik berupa perkataan tabi'in atau perbuatannya. Dan maqtu dalam istilah ahli hadis bukan munqati', kan, beda. Walaupun secara makna semandat, maqtu yang terputus, munqati' juga apa? Terputus, ya tidak. Nah, tapi inilah istilah khaniflah. Nah, istilah la musyah. Oleh karena itulah seorang talib butuh mengetahui istilah masing-masing fan. Bahkan terkadang butuh mengetahui istilah apa masing-masing ulama atau para imam, karena terkadang mereka punya istilah khusus yang tidak digunakan oleh yang lain. قال المعلق رحمه الله تعالى: حيث لا قرينة للرفع فيه، نعم، كالذي قبله. طيب، jadi الموقوف على التابعين قولا أو فعلا حيث لا قرينة للرفع فيه. Ini kelengkapannya, yaitu apa? Suatu riwayat yang dihentikan pada tabi'in, nah, berupa perkataan atau perbuatannya di mana tidak ada qarinah yang menunjukkan rafa'nya. Nah, jadi persis seperti yang sebelumnya dalam pembahasan mauquf, bahwasanya mauquf itu yang dihentikan pada siapa? Sahabi. Nah, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir, nah, di mana tidak ada peluang untuk seorang berpendapat padanya, atau dengan kata lain di mana tidak ada
qarinah-qarinah yang menunjukkan rafa'nya. Hal ini untuk apa fungsinya? Liyukhrija ma huwa bihasabil lafdi. Nah, untuk mengeluarkan ma huwa bihasabil lafdi qawlu tabi'iyyan aw sahabiyyan wa yuhkamu lahu birraf'i lil qarinah. Untuk mengeluarkan apa-apa yang secara lafaz itu adalah perkataan tabi'in atau sahabi dan dihukumi na'am hukum rafa' dikarenakan adanya qarinah. Karena di sana terkadang qarinah ada. Nah, qaulu sahabi lahu hukum rafa' karena ada qarinah. Nah, dan di sini dikatakan terkadang juga qaul tabi'i na'am tayyib madmunnya isinya itu apa? Memiliki hukum rafa' dikarenakan ada qarinah. Misalnya ada hadis yang menyatakan demikian. Qala bidzalika yandabi'u man'u dakhalihima fi anwa'il hadis. Bi kauni aqwali sahabati wa tabi'ina wa madzahibihim la madkhala laha fi. Naam. Dengan demikian maka taib yandafi'u madu idkhalihima fi anwa'il hadis. Maksudnya bagaimana? Ya, dengan penjelasan ini maksudnya akhwani fillah yandafi'u madu idkhalihima, yaitu apa? Terbantahkan pelarangan memasukkan kedua jenis ini dalam apa? Jenis-jenis hadis. Kenapa? Karena di sana berarti ada sebagian ulama yang apa? Yang na'am tidak memperbolehkan dimasukkannya mauquf dan maqtu dalam kategori apa? Hadis. Kategori apa? Cabang-cabang atau jenis-jenis ilmu hadis. Alasannya apa? Dikarenakan itu adalah perkataan sahabat dan tabi'in serta mazhab-mazhab mereka yang tidak ada apa? Tidak ada madkhal, ya tidak ada peluang untuk masuk dalam hadis. Falqala al-khatib fi jami'ihi innahu yalzamu katbuha wa an-nadaru fiha liyatakhayyara min aqwalihim. Nah, bahkan al-khatib mengatakan dalam jami' beliau, nah sungguhnya maktu' maupun mauquf ikhwani fillah merupakan keharusan untuk apa? Ditulis, ya. Penulisan mauquf dan maqtu itu merupakan sesuatu yang lazim. Nah, dan wanadhar fiha, yaitu melihatnya, menelitinya. Untuk apa? Untuk memilih pendapat-pendapat mereka. Wala yashuddu min madzahibihim, dan jangan sampai apa? Jangan sampai nyeleneh dalam artian menyimpang dari madhab mereka. Kenapa ikhwan fillah? Dan ini prinsip yang harus dicamkan. Kalau ada khilaf mutaqaddimun, ya kita mutaakhirun jangan menambah qaul yang berikutnya. Ada dua qaul di kalangan mutaqaddimin. Ya tidak boleh kita yang datang belakangan kemudian apa menambah qaul yang ketiga. Berarti ini jelas salah qaul ketiga. Nah, karena kalau qaul di mutaqaddimin itu cuma dua, berarti apa? Salah satunya yang benar, ya tidak. Nah, karena tidak akan mungkin kaum muslimin berijma di atas kesesatan. Kan secara logisnya, oh berarti seakan-akan ijma atas dua qaul ini tak. Paham? Seakan-akan ada ijma, walaupun ijmanya tidak apa qauli. Nah, bahwasanya pada permasalahan itu hanya dua pendapat. Kenapa? Karena tidak diketahui di kalangan mutaqaddimin saat itu pendapat yang selain tadi. Nah, makanya kalau kemudian datang orang belakangan kemudian mencetuskan mazhab ketiga, jelas salah. Nah, jelas salah. Nah, disinilah pentingnya apa yang dikatakan oleh Al-Khatib untuk apa seorang menelaah tetap meneliti tayyib maktu' maupun mauquf. Mauquf untuk kita mengetahui madhab sahabi dan maktu untuk kita mengetahui madhab tabi'in. Karena mereka generasi terbaik, ya tidak?
ngakunya salaf, ya kembali ke pemahaman mereka. Ketika mereka khilaf, jangan sampai kita apa keluar dari pendapat-pendapat sebagian mereka. Dalam artian jangan kita mengadakan pendapat baru. Nah, tapi kita mentarjih mana dari pendapat mereka. Makanya sering kadang kita dapat ya khanifillah pada kalam sebagian alim yang memang hati-hati dari sisi ini. Ketika dia condong kepada suatu hal tapi kok tidak mendapati mendapati dari mutaqaddimun yang berpendapat dengan itu, tidak berani walaupun sebenarnya hati ada kecenderungan. Makanya kok ketika dapat riwayat senang sekali, alhamdulillah ternyata firasah atau kecenderungan hati untuk masalah ini ada pendahulunya yang selama ini ditahan untuk dikatakan karena belum mendapati salaf. Baik, ini kehati-hatian. Karena perkaranya perkara din. Qultu wala siyama wa hiya ahadu ma ya'tadidu bihil mursal. Aku katakan dan terlebih lagi, ini afanihillah termasuk salah satu dari perkara yang menguatkan atau terkuatkan dengannya hadis mursal. Bisa terkuatkan hadis mursal dengannya. Warubama yattadhihu bihal makna al-muhtamal minal marfu, dan terkadang menjadi jelas dengan hadis maqto maupun mauquf juga sama. Terkadang apa jelas makna yang terkandung dalam apa dalam hadis yang marfu dengan sebab apa dengan sebab riwayat-riwayat yang mauquf karena datang penafsiran dari sahabi dan penafsiran dari sahabi. Wa qala al-Khatib rahimahullah fi al-mawqufat 'ala sahabati ja'alaha katsirun min al-fuqaha'i bi manzilatil marfu'ati ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi luzumil 'amali biha wa taqdimiha 'ala al-qiyasi wa ilhaqiha bis sunan. Dan Al-Khatib mengatakan pada riwayat-riwayat yang mauquf pada sahabat. Kebanyakan dari fuqaha menjadikannya pada kedudukan riwayat-riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi apa? Dari sisi wajibnya untuk beramal dengannya dan mendahulukannya daripada qiyas dan apa? Mengikutkannya dalam kategori sunan. Dalam kategori sunnah. Cuman ini tidak secara mutlak tentunya. Khilaf panjang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan apa? Qaul sahabi. Nanti insyaallah pada pembahasan usulul fiqh ini. Apakah qaulus sahabi itu apa? Itu harus diambil atau itu merupakan dalil atau tidak? Di sana ada dhawabit. Ada batasan-batasan di mana suatu perkataan sahabi afanifillah itu taib memiliki kekuatan hukum untuk apa? Untuk tidak boleh kita menyelisihinya. Dan yang jelas kalau mereka sepakat itu tidak ada peluang bagi kita untuk keluar dari kesepakatan mereka. Ini jelas. Dan yang diperselisihkan adalah apa? Perkataan sahabi. Perkataan sahabi secara mutlak. Dalam artian ketika mereka tidak diketahui ijma', tidak pula diketahui apa? Penyelisihan. Ini bagaimana? Tidak ada penukilan ijma', tapi juga apa? Tidak ada penukilan ada yang menyelisihi. Nah, ini terjadi khilaf tentang perkataan sahabi tersebut, bagaimana mensikapinya. Sebagai contoh, di antaranya misalnya khanifillah tentang apa perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang apa? Yang memotong jenggot yang lebih dari genggaman. Jadi kalau jenggot sudah bisa digenggam, maka bawahnya ini boleh dipotong. Tapi kalau belum lebih panjang dari genggaman, maka menurut Ibnu Umar tidak dipotong. Dan ini khilaf panjang ikhwan fillah dalam memahami asar ini.
Tayyib, khilaf panjang dalam memahami asar ini insyaallah pada tempatnya. Qala thumma inna syaikhana yakni Ibnu Hajar adraja fil maqtu'i ma ja'a an duna tabi'i. Kemudian sebenarnya syekh kami yakni Ibnu Hajar nam memasukkan dalam maqtu' adraja yakni adkhala. Nah, seperti durj, durj apa mana durjun? Apa mana? Laci, laci kan dimasukkan. Nah, tayyib. Nah, beliau memasukkan maktu pada apa-apa yang datang nah, dari tabaqat di bawah tabi'in. Jadi generasi tabi'in tabi'in. Wa ibaratuhu wa man duna tabi'in min adba'i tabi'in fa man ba'dahum fihi ay fil ismil maqtu'i mithluhu. Dan siapa saja yang di bawah tabi'in dari kalangan adba'u tabi'in dan siapa saja yang ada setelahnya pada penamaan maqtu' itu sama ay na mithlama yantahi ila tabi'i, yaitu penamaannya sama seperti apa yang nah, selesai pada tabi'in atau berakhir riwayat tersebut pada tabi'in. Ini istilah Ibnu Hajar ya kan. Jadi di sisi Ibnu Hajar nah, maqtu' lebih luas daripada sekedar mauquf ala tabi'in. Nah, tapi apa? Juga apa? Ala man dunat tabi'in. Taib. Qala wa qad waqa'a fi ibarati Syafi'i wa Tabrani itlaqul maqtu'i 'ala al-munqati'i al-isnadi ghairil mausul. Dan telah ada pada ibarat Imam Syafi'i serta Tabrani nah, penggunaan istilah maqtu' pada suatu riwayat yang sanadnya terputus. Nah, atau dengan kata lain pada yang selain mausul. Telah kita lewati istilah mausul. Mausul apa enam dhabitnya, jangan ya. Ada mausul, ada musnad, ada muttasil. Saya sampai lupa. Tayyib. Jadi mausul sama dengan muttasil. Nah, yang penting sanadnya bersambung. Nah, dari perawi-perawinya. Nah, dan tidak dipersyaratkan padanya apa? Rafa. Boleh berhenti pada sahabi atau tabi'in. Nah, ibarat Syafi'i ya khanifillah. Demikian pula Tabrani menggunakan istilah maktub untuk apa? Suatu riwayat yang sanadnya tidak bersambung. Pokoknya kalau sanad yang terputus itu namanya maqtu'. Berarti nah di sisi Syafi'i dan Tabrani maqtu' sama dengan munqati'. Ya, maqtu' sama dengan munqati'. Wa Syafi'i nah Muhammad bin Idris nah Ibnu al-Abbas Ibnu Utsman bin Syafi' al-Imam Nasirul Hadits Faqihul Millah Abu Abdullah Al-Qurashi thumma Muttalibi Al-Syafi'i Al-Makki Al-Ghazzi Al-Maulud. Ini dari negeri Ghazzah. Walida sanah 150 wa tufiya sanah 204. Tayyib. Wa huwa laysa bi gharibin minna. Masyhur. Naam. Qala al-Bai'i qala al-Bai'i fi nuqtatin al-wafiyah. Asy-Syafi'i qala dhalika qabla istiqraril istilah. Naam. Ini jelaskan apa? Karena Asy-Syafi'i naam datang naam lebih dahulu dari mereka. Naam yang menetapkan istilah apa? Naam maqtu' untuk apa? Tabi'in. Sehingga apa?
yang dipakai oleh Imam Syafi'i yaitu dari sisi lughah. Ya maqtu ya sama dengan munqati. Makanya taujih dari Al-Biqai bagus, bahwasanya penggunaan Syafi'i ini sebelum apa tetapnya penggunaan istilah maqtu untuk apa al-mauquf 'ala tabi'in qawlan aw fi'lan. Wa qala As-Sakhawi fi Fathil Mughith walakinnahu ay Asy-Syafi'i wa in kana sabiqan. Naam hudutsu al-istilahi faqad afada Ibnu Shalahi annahu ra'a dhalika aydhan fi kalam At-Tabrani wa ghayrihi mimman ta'akhkhara ya'ni Kad-Darqutni wal Humaydi wa Ibn al-Hisar fat-ta'biru bil maqtu'i fi maqam al-munqati'i mawjudun fi kalamihim aydhan. Tayyib. Jadi kalimat Syafi'i boleh kita katakan nah istilah itu memang sebelum tetapnya nah penggunaan istilah maqtu. Cuma ya khanifillah As-Sakhawi mengatakan tapi juga tayyib meskipun Imam Syafi'i lebih dahulu sebelum tetapnya istilah Ibnu Shalah khanifillah telah memberikan faedah bahwasanya beliau juga melihat pada perkataan Tabrani dan yang lainnya dari para ulama yang datang belakangan yang menggunakan istilah maqtu untuk mengkotek. Di antaranya Darqutni, Humaydi, Ibn al-Hisar dan penggunaan takbir dengan maqtu pada hadis-hadis yang mengkotek ini juga ada pada kalam mereka. Jadi ini dua istilah yang butuh talib na'am jeli ya khanifillah yang dimaksudkan apa. Apalagi kalau kita membaca kitab Ilal ya, terkadang harus jeli khanifillah, jangan sampai semua istilah itu langsung kita apa, pukul rata sebagaimana yang kita pelajari tentang istilah mursal, tentang istilah maqtu, munqati', kita pukul rata pada semua a'immah, tidak. Qultu wa aksuhu ay aksama li Syafi'i wa man ma'ah. Istilahul Habidhi Abi Bakar Ahmad Ibn Harun Ibn Ruh Al-Bardiji Al-Bardai Bi ihmali dalihi nisbatun naam libadah. Bi ihmali dalihi maksudnya apa? Dalnya tidak ada titiknya, bukan dal, bukan bardai, tapi bardai. Bardatun fi aqsa biladi Azerbaijan. Nah, suatu negeri yang ada di ujung Azerbaijan. Bainama wa baina Bardijah 14 farsakha al-mutawaffa fi Ramadan sana 1300. Haitsu qala fi juz'in lahu latif takallama fihi 'ala al-munqati' wal mursal. Nah, dia mengatakan al-munqati' huwa qaulut tabi'i. Ini kebalikannya, ya, kebalikan perkataan Syafi'i. Kalau Syafi'i maqtu' adalah apa? Munqati'. Tapi kalau di sini tayyib kebalikannya, Abu Bakar al-Bardiji mengatakan al-munqati' huwa qaulut tabi'i. Jadi munqati' di sisi beliau seperti maqtu' di sisi mutaakhirin. Paham? Ini maksudnya. Hakahu Ibnu Shalah wa lam yu'ayyin qailahu wa qala innahu gharibun ba'id. Ibnu Shalah menghikayatkan dan tidak menegaskan, tidak menetapkan siapa yang membicarakannya, dan ini adalah suatu perkataan yang gharib. Tayyib. Ini berhubungan dengan pengertian maqtu' khanifillah. Intinya berarti dari sini kita ketahui istilah yang masyhur tentang penggunaan maqtu yaitu al-mauquf 'ala tabi'in qawlan aw fi'lan haitsu la qarinata lirafi fi. Baik, dan maqtu bukan munqati'. Cuma di sana ada ulama yang menyatakan maqtu sama dengan munqati'. Di antaranya siapa? Syafi'i, kemudian didukung oleh Tabrani, Darqutni, Humaydi dan yang lainnya. Dalam artian mereka menggunakan istilah itu. Makanya kalau kita membaca misalnya Ilal Darqutni,
Kemudian dia mengatakan hadza na'am haditsun maqtu'. Ya jangan bingung karena kemungkinan yang inginkan oleh Daruqutni apa hadis munqati'. Paham? Dan di sana ada yang kebalikannya, memberikan istilah na'am mauquf 'ala tabi'in qaulan aw fi'lan dengan istilah apa? Munqati'. Yaitu istilah khusus pada Abu Bakar na'am al-Bardiji al-Bardai. Nah ini untuk menambah wawasan kita. Cuman pegang istilah yang apa yang masyhur yang sahih di sisi ulama fan, ya ahli mustalahil hadis pada zaman ini. Nah, barakallahu fikum.